tanggapan di Rut yang di Rut Saranajaya yang jadi tersangka, Pak. Di Rut Perumda Saranajaya Pak Yori sejak hari Jumat yang lalu ditetapkan tersangka oleh KPK dan Pak Gubernur langsung mengambil keputusan menonaktifkan yang bersangkutan. Sudah kita putuskan langsung hari Jumat, kita keluarkan surat menonaktifkan di Rut PT Saranajaya diganti sementara oleh Direktur Pengembangan. Kemudian yang kedua, tentu kita menganut azas praduga tak bersalah dan memberi kesempatan yang bersangkutan untuk menyampaikan dan membela sesuai dengan situasi fakta dan data yang ada, dan juga memberi kesempatan kepada pihak KPK untuk dapat memeriksa sesuai dengan aturan ketentuan yang ada. Mari kita hormati proses semua ini, penegakan hukum. Siapapun nanti kita akan lihat hasilnya sesuai dengan fakta data yang ada nanti di lapangan berdasarkan hasil penyidikan maupun penyidikan dari pihak KPK. Kami Pemprov DKI Jakarta tentu memberikan dukungan penuh kepada semua aparat hukum, apa kepolisian, kejaksaan, KPK, nanti pengadilan untuk dapat menegakkan keadilan. Pak, untuk dan memberi kesempatan pada saudara Yori dan lain siapa saja nanti untuk juga dapat membela diri. Pak, terkait dengan kasus korupsi tanah ini kan bukan sekali ya Pak, ini karena lemahnya pengawasan atau seperti apa sih Pak? Ya memang kasus tanah di DKI Jakarta ini sudah kita ketahui sejak lama, bukan pekerjaan yang mudah ya. Kita tahu dalam tahun-tahun sebelumnya di Jakarta ini memang banyak sekali kasus-kasus tanah. Kami sendiri Pemprov berusaha semaksimal mungkin hati-hati dan mohon juga dukungan instansi terkait dari BPN, kemudian dari pihak penegak hukum, aparat dan sebagainya yang terkait untuk sama-sama kita mencermati, meneliti untuk dalam proses pembelian lahan memang harus hati-hati. Kami sendiri membeli lahan itu ada syaratnya. Minimal itu syaratnya memang harus sertifikat. Di samping syarat-syarat lain, kita cek ke notaris, cek ke BPN, dan lain-lain. Kalau kemudian terjadi ada masalah, itu di sini kita akan lihat siapa yang sengaja merubah data, memanipulasi sertifikat, menduplikasi, dan sebagainya. Jadi memang masalah-masalah tanah di Jakarta ini merupakan salah satu masalah yang kompleks ya. Kami setuju dengan kebijakan Pak Jokowi yang memerintahkan Pak Kapolri, Pak Sigit untuk memberantas mafia tanah. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi mafia-mafia tanah yang mempermainkan, apalagi merebut hak tanah warga-warga, terlebih bagi masyarakat kecil. Pak Wagub, tapi kasusnya Pak Yori ini berkaitan sama pengadaan ini ya Pak, rumah DP 0% itu ya? Saya belum dapat informasi yang detail dan jelas dari yang bersangkutan atau dari pihak Biro Hukum, nanti kami akan cek. Sejauh sekilas yang kami tahu, ini terkait dengan pengadaan lahan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Pak, kalau untuk program bantuan hukum kepada Pak Yori? Ya, ada mekanismenya. Jadi mekanisme pemberian bantuan itu sesuai dengan aturan ketentuannya. Ya. BUMN itu kan tidak satu orang. Ada direktur, ada manajer, dan sebagainya. Ada satu tim ya. Jadi kalau kebetulan Pak Yori sedang menjalani proses hukum, kita hormati, kita beri kesempatan, kita tentu berharap yang bersangkutan ke depan bisa bebas. Pak, untuk Pak Yori kan emang sekarang dinonaktifkan. Untuk hak-haknya sebagai dirut masih tetap dapat apa gimana Pak? Ya itu ada aturannya. Silakan tanya di BPBMD. Ya, ya udah. Cukup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Kontek.